hari ini tanggal 25 Maret dulu larva ini menetas tanggal 7 Maret, berarti sekarang ini sudah umur 18 hari ya, 18 hari. Dan yang tanggal 16-17 kemarin gak sempat ngambil simpel, ternyata ini barusan aja saya sortir yang ada di pembuangan. Pembuangannya kan dimasukkan di dalam hafat kecil, jadi ternyata pertumbuhannya ini, hasil sortirannya sudah sebesar ini. Padahal ikan yang aslinya itu panjangnya baru 1-2 cm. Ini kalau nggak segera disortir ya, ini seperti ini. Ini buktinya ini. Ini kan baru 1 cm lebih. Nah, 1 cm lebih nih. Lebih di sini. Lagi. Untuk mengetahui yang seperti ini, untuk membuktikannya memang begini. Jadi ketika sudah disortir, sudah dikasih tempat, karena tempatnya terbatas makanya ikan-ikan longgaran tersebut mengeluarkan isinya atau temannya yang diembati, yang temannya yang masih kecil-kecil yang tertinggal penumpangnya diembati. Nah, seperti ini. Tinggal ngitung. Padahal ini hanya sekitar berapa ekor ini. Ekor aja udah mengurangi jumlah. Nah, kalau nggak segera disortir, makanya yang di kolam pendederan yang lu lebarnya 20x15 ini segera mau diasatkan untuk disortir, mengingat agar angka kematiannya tidak terlalu tinggi. Satu hari bisa banyak yang menjadi yang mati, maksudnya karena diembat. Jadi ada berapa ini? Ini kisaran berapa ekor ini? Paling-paling berapa ekor ini? Paling mungkin sekitar 25-30an ini. Nah, kalau panjangnya coba panjangnya dikira-kira aja ya. Nah, ini panjangnya berapa ini? Coba. Panjangnya ini panjangnya. Nah, di tanah aja, di tanah. Oh ya, di sini. Nah, kira-kira aja, nggak tepat banget karena tempatnya. Nah, berapa ini? Lurus kok. Berapa ini? Loh, ini 7. Sudah 7 lebih. Nih. Ini kalau 7. Loh, itu sudah 7 lebih ya. Ini kurang lebih sudah 67 ini. 67. 67
senti, padahal temannya baru 1-2 senti. Berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kelihatan 7 yang ini. Oke lagi. Kasep nyorte ini umur 18 hari, jadi nanti umur 19 baru disortir. Bunyi umur 18